Rabu 7 Desember 2022, relokasi Pasar Ngas Dengklok Karawang ricuh. Kericuhan tersebut terjadi saat petugas gabungan kembali merelokasi para pedagang Pasar Ngas Dengklok Karawang. Petugas gabungan datang sekitar pukul 11 siang, yang langsung disambut dengan pembakaran dan hingga menimbulkan kepulan asap tebal berwarna hitam. Penertiban para pedagang Ngas Dengklok dengan dikerahkan petugas gabungan dari Satpol PP, Polres Karawang, dan Kodim 0604 Karawang. Petugas juga dipukul mundur massa yang sudah bersiaga di area Pasar Ngas Dengklok dengan membawa sejumlah bambu. Petugas juga dilempari batu oleh massa di Pasar Ngas Dengklok. Tampak juga bentangan spanduk bertuliskan pasar lama berjuta cerita, pasar baru berjuta cicilan, pedagang pahlawan ekonomi. Semoga ada solusi terbaik atas persoalan relokasi pedagang Pasar Ngas Dengklok ini. Tentunya agar Karawang, khususnya Ngas Dengklok, kembali kondusif.